Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada konten YSTV, yaitu di Project Q&A bersama pengurus. Oke, jadi pada Q&A kali ini aku udah bersama salah seorang pengurus dari Jasmine SMK dari Tari Boarding School. Boleh kenalin dirinya dulu. Aku Yasmin dan di Jasmine ini aku diamanin sebagai Kominfo dan Design Page. Oke, jadi kita bahas tipis-tipis dulu nih terkait dengan job desk sehari-hari yang dikerjain oleh Kominfo ataupun Design Page ya, tadi ya. Ya, dengan kita. Kalau untuk Kominfo sendiri itu ada 5 ya, 5 broker. Dan salah satunya itu ada DAO Digital. Nah, di dalam DAO Digital itu ada 6 tim yaitu Just Merah ini salah satunya, terus Design Media, YST Live, Pocis, YST Merch, dan juga satu lagi jurnalis. Nah, untuk Design Media sendiri itu tuh jadi kita itu mendesain ya quotes of the day, new product, terus tagir, dan juga IFT News, yaitu kayak berita-berita gitu. Dan di setiap harinya itu kita upload di akun Instagram OSIS SMK dan Tau Gitu. Oke. Jangan lupa buat follow ya dan bantuin terus akunnya. Langsung aja nih kita bacain pertanyaan yang dibikin oleh tim kita, tim Jasmara kita. Pertanyaan pertama nih ya. Pernah atau tidak pernah saat rapat kamu tertidur? Kayaknya pernah ya, tapi nggak sampai tidur banget sih. Kayak cuman gitu. Paling kayak pas kalau rapat sampai malam-malam banget. Tapi ya nggak sampai tidur banget. Sampai ngorok nggak? Alhamdulillah enggak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah atau tidak pernah kamu ngedumel saat ngelakuin proker? Nah, gue yang paling sering. Kalau ngedumel itu pernah sih, tapi walaupun ngedumel ya kita nggak bisa merubah sesuatu kan, jadi tetap ikhlas untuk menjalani prokernya. Dan prokernya itu kan dijalani juga kedepannya untuk kita, jadi ya mau bagaimanapun jadi harus dijalani tetap ikhlas. Oke. Jadi ini konsepnya kayak jalani aja, berusaha yang terbaik, sama ambil hikmahnya dari setiap kejadian. Lanjut ya, dua pertanyaan lagi nih. Pernah atau tidak pernah di saat ada event dan belum waktunya makan, kamu malah makan? Pernah. Jadi waktu itu ada event YAC dan itu semua panitia itu kan harus siap di pagi banget. Harus standby ya? Ya, harus standby. Jadi emang belum waktunya makan pagi gitu, tapi kita tuh udah makan gitu loh. Oh, jadi ngedalamin temen-temennya? Iya, ngedalamin temen-temennya. Udah lapar banget kali ya? Ya, gitu deh. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Pernah atau tidak pernah bisa ada rapat dadakan pagi-pagi kamu tidak melaksanakan mandi pagi? Banyak yang diatur di matanya, pernah diselingi. Bukan pernah lagi. Enggak juga sih. Gimana? Bahkan rapat sore aja tuh mandi. Kamu juga ya? Iya, jawabannya? Jawabannya rahasia. Oke, rahasia. Jadi mungkin cukup sekian aja dari praktik kita, yaitu tanya-tanya Q&A barang pengurus. Mungkin sampai bertemu di Q&A selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.